Apapun caranya, kapan pun selesainya dan kami harus bisa selesaikan. Kita juga sudah cukup jengkel, mas. Cukup jengkel juga kami di beberapa hari ini. Saya ingat kata-kata Kapolri, masih saya ingat itu. Kalau ikan busuk, kepalanya dibuang. Nah sekarang buang dong. Kapoldanya copot bila perlu. Polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Jadi di Sleto itu. Iya, diancam jadi bohong. Iya. Benar tuh berbohong. Iya. Berbohongnya gimana di penyidikannya? Ya itu apa di pulang rumah apa dari Bunining terus tegunya ke situ dari situ, di rumah Hadi ya dari warung Bunining beli nasi kuning itu di BAP Teguh waktu itu di nasi kuningnya nggak ada padahal Teguh bilang kayak gitu. Oh nggak dimasukin? Iya. Beli nasi kuning nggak dimasukin ke BAP? Iya. Padahal Teguh bilang ke penyidik di BAP-nya, iya, Teguh beli nasi kuning tapi iya, tidak dimasukin. Oke. Okay. Iya. Jadi di BAP-nya adalah Teguh pulang ke rumah. Hotman juga kan meminta untuk mendesak adanya tim pencari fakta kepada Presiden gitu kan agar di kasus Pina dan Eki ini. Abang sendiri gimana nih bang tanggapannya? Sependapat, ya. Kalau Bang Hotman mengatakan meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya agar dibentuk tim pencari fakta yang independen agar mengungkap yang sebenar-benarnya. Saya sebagai penasihat hukum Deddy Setiawan sepakat ya supaya jelas karena sekarang ini publik ya ini sedang komentar-komentarnya itu kan kalau saya melihat menilai sedang tidak percaya dengan kinerja Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat ya. Dalam kasus pengungkapan kasus Pina Eki ini, jadi diperlukan tim pencari fakta atau tim yang independen yang masyarakat percaya, syukur-syukur dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pakar-pakar dari perguruan tinggi ya yang fair ya, supaya hasilnya itu transparan. Lanjutan kasus Pina Cirebon, Polda Jawa Barat membenarkan adanya pemeriksaan terhadap ayah mendiang Eki, yaitu Ibtu Rudiana, oleh Propam Mabes Polri.
Ibtu Rudiana menjalani pemeriksaan terkait kasus Vina Cirebon yang turut menewaskan putranya, yaitu Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Ibtu Rudiana diperiksa oleh beberapa pihak dari internal maupun eksternal kepolisian, termasuk Propam Polri yang akhirnya turun tangan untuk menangani kasus Vina Cirebon ini. Polda Jabar tak memberikan kepastian terkait waktu pemeriksaan Ibtu Rudiana ayah Eki oleh Propam, namun membenarkan jika pemeriksaan Ibtu Rudiana ini sudah dilakukan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, juga menjelaskan jika hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ayah Eki belum dipublikasikan karena masih menunggu. Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana tersebut, kecuali hanya bisa menunggu rilisnya. Hasilnya seperti apa, kita tidak tahu. Kita tunggu hasil pemeriksaan yang bersangkutan, Ibtu Rudiana, ucapnya. Masih belum diketahui apakah hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini akan memengaruhi nasib Peggy Setiawan, tersangka utama kasus Vina Cirebon. Setelah menolak untuk memberikan pernyataan lebih lanjut soal kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ayah Eki tampaknya masih enggan muncul ke publik. Terakhir kali saat ditemui awak media, Ibtu Rudiana mengaku akan memberikan pernyataan secara terpisah jika dirinya sudah merasa siap. Kini, hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana menjadi paling dinanti karena diduga akan menjadi penentu nasib Peggy Setiawan beserta terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Diberitakan sebelumnya, Ibtu Rudiana ayah Eki ini diduga turut ikut menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Muncul dugaan jika ayah Eki ini turut menunjuk sejumlah orang yang dinyatakan sebagai pelaku kasus Vina Cirebon, yang berakhir ada 8 terpidana yang menjalani hukuman penjara. Dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut, 1 orang sudah dinyatakan bebas. Di lain sisi, 3 akbar saksi kunci kasus Vina Cirebon mengakui pendapat perintah khusus dari Ibtu Rudiana ayah Egi. Dalam pengakuannya, 3 akbar diminta langsung oleh Ibtu Rudiana ayah Eki sebagai saksi saat penyidik meminta keterangan dalam kasus Vina Cirebon. Padahal saat kejadian kasus Vina Cirebon terjadi pada 2016 lalu, 3 akbar sudah mengatakan kepada Ibtu Rudiana jika dirinya tidak berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. "Saya disuruh Pak Rudiana jadi saksi," jawab 3 akbar. Kepada Liga Akbar, Ibtu Rudiana kala itu hanya meminta agar dirinya bisa memperkuat bukti soal kasus Vina Cirebon, mulai dari motor, pakaian, hingga helm yang dipakai Eki. Namun lagi-lagi, Liga Akbar mengaku kepada Ibtu Rudiana jika dirinya tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadian kasus Vina Cirebon terjadi. Akan tetapi, setelah itu, 3 akbar mengakui jika dirinya tiba-tiba dijemput oleh penyidik. "Tiba-tiba saya dijemput di rumah. Saya bingung mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya," tambahnya. Tidak sampai di situ, saat diperiksa oleh penyidik, 3 akbar juga mengaku diarahkan untuk membuat kesaksian seolah-olah ada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. "Saya sudah beberapa kali bilang, saya nggak mau. Saya nggak tahu," tapi penyidik bilang, "Orang kamu ada di lokasi kok, ada yang bilang kamu ada di lokasi." "Iya, logikanya, kenapa nggak diperiksa yang bilang saya ada di lokasi," kata Liga Akbar. Soal diperiksa penyidik di kasus Vina Cirebon, Liga Akbar tidak mendapatkan ancaman, tidak sama sekali, tutur Liga Akbar. Liga Akbar pun menegaskan jika dirinya bukan merupakan saksi kunci kasus Vina Cirebon. Maka dari itu, Liga Akbar mencabut BAP 8 tahun lalu dalam kesaksian kasus Vina Cirebon. "Saya sebenarnya bukan saksi kunci, saya tidak tahu," ucap Liga Akbar.